pahala puasa ni, pahala puasa dia boleh hapus ataupun kurang ketika sebelum berbuka dan ketika berbuka. Kalau Ustaz boleh jelaskan, saya sebenarnya kurang faham kata ini. Maknanya pahala puasa tu boleh hapus terus ataupun kurang betul-betul sebelum berbuka atau ketika berbuka. Dekat nak berbuka dia boleh hilang pahala, atau masa berbuka hilang pahala, sebab apa? Itu yang saya tak tahu sebab dia cakap macam Nabi faham soalan? Tak faham? Dia kata pahala dia tertulis di sini. Oh, ada situ. Kita nak buka puasa, kita puasa dari pagi lah. Dari puasa lepas, tak puasa dari pagi lah. Dia puasa jadi petang, nak buka tu barulah hilang pahala puasanya atau kurang. Atau masa kita berbuka tu jadi hilang pahala. Benda ni kita nak tahu. Masa dekat nak berbuka, kita tidak berpuasa anggota-anggota yang lain daripada perut kita. Lepas tu kita ada tujuh anggota. Ada kaki, ada tangan, kemaluan, perut, tangan, mata, mulut. Baik. Tujuh anggota ni kita wajib berpuasa. Kalau kita puasa perut saja, maka yang lain tak puasa. Kalau kita mata tak puasa, tangan tak puasa, mulut tak puasa, mumpak, telinga dengar orang haram, kaki melakau yang salah, perut puasa tak makan tak minum, 6-1. Kalau main bola 6-1 tak dapat ajar tak? Juara tak? Kalau 6-1 bola, 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 bola tak? Oh tak. 6-1, mang enam, mang kena 6 biji. Oh, 6 biji. Masukkan saya sumbat. Saya kena 1 biji je. Mang kena 6, 6-1. Kalah saya tak? Kalah? Kalah, salah. Ada, tiada? Tak ada. Balik awak lagi. Puasa kita gitu lah. Jadi bila dekat nak berbuka, biasanya kita akan buat benda-benda yang tak. Itu maksudnya. Nampak? Jadi kalau biasanya dalam televisyen ini, kita akan benda-benda yang kadang-kadang dah yang over, sebabkan pahala kita kurang. Kalau macam ini kata, masa berbuka kita hilang pahala puasa. Masa berbuka, kita berbuka dengan makanan haram. Nampak? Benda ini meluas, makan haram ini luas. Kadang-kadang, Pak Baik, masalah tu bila mati, si mati, anak tu gila. Bila anak tu gila, dalam Islam dia dapat bapak dia. Tetapi dia gila, dia ambil oleh bapak pedara, dia adik lagi. Dia ambil polok habis, nampak? Yang ambil ni haji. Pergi engkau, puasa. Tapi makan daripada harta haram, daripada anak pedara yang gila. Ini contoh makan haram. Jadi dia berpuasa dapat pahala. Bila berbuka dengan harta yang haram, licin habis. Nampak? Kita buat comel dah. Kita atur kereta dekat sambil letak itu pula. Tak, letak laju kaki 6-6-0. Apa kata tahu? Wira. Oh, laju dah tu. Wira negara. Baik. Atur tu sambil letak dengan kuli, letak dengan itu pula, tambah dengan tu, tambah dengan ni toko piston pula. Nah, main piston kaca tu rumah. Nah, oh laju. Memang hebat dah ni. Bila siap molek dah kereta, nak letak pasir dalam minyak senja. Okey tak? Tak jalan. Itu masalah. Puasa kita jangan dah. Bila kita buka, makanan kita tu haram. Sebab tu bila orang jemput kita makan, Imam Ghazali kata kena tengok 4 jenis manusia. Supaya bila kita berbuka, tidak hangus pahala kita. Nampak? Kalau orang yang memang kebanyakan hasilnya yang haram, dia jemput kita berbuka, jangan makan. Ini masalah je. Tak, benda-benda lagu ni. Kita puasa jelek daripada pagi sampai petang. Macam ada lima nak mampu. Tapi bila buka habis, malaikat kata dia berbuka dengan yang haram habis. Benda-benda lagu ni lah. Kali banyak lagi lah. Kita bagi contoh. Supaya tak berlaku kepada kita semua. Kita ni bila dengar orang ajak berbuka, Ustaz, ini tak ada masalah. Tapi saya nak tanya sangat. Sebab selalu berlaku di diri saya. Saya nak sangat. Orang yang berbuka terus sisa rokok, Ustaz. Saya tak tahu, Ustaz. Buka dengan rokok. Buka, dia kemarin terus rokok. Tak apa, terus buka dengan isok rokok. Lepas tu nak tahu, dia keluar asap.
Saya tak faham. Kebanyakan ulama mengatakan haram. Sebahagian mengatakan makruh. Jadi yang mengatakan